Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Selamat datang kembali bersama saya, teman-teman ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan editing jeduk-jeduk ya, menggunakan DJ Sun Rahay ataupun DJ Topeng yang lagi viral di TikTok ya. Dan tetapi di sini kita yang menggunakan efek ubin berjalan, teman-teman ya. Oke, jadi di sini khusus buat teman-teman semua yang masih pemula ya. Di sini admin akan membagikan cara cepat untuk editing di aplikasi CapCut ya. Oke, jadi langkah yang pertama teman-teman harus memiliki aplikasinya, yaitu aplikasi CapCut ya, dan teman-teman bisa dapatkan di Play Store secara gratis ya. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Kemudian kita cari di ikon pencarian ya, cukup mudah sekali teman-teman. DJ Topeng, DJ Topeng ini ya. Nah, oke, seperti ini saja. Kemudian di sini teman-teman bisa klik saja bagian cari. Nah, di sini banyak sekali untuk kreator yang bagus-bagus ya, teman-teman. Nah, oke, kali ini di sini kita akan pakai yang dengan efek ubin berjalan ya, teman-teman. Jadi di sini, oke, jadi untuk efek ubin berjalan ini dari Bang Iqbal ya. Nah, oke, coba kita lihat terlebih dahulu untuk jeruk-jeruknya, teman-teman. Oke, jadi kita bisa editing menggunakan template dan tanpa watermark ya. Dan pastikan buat teman-teman semua sudah menyiapkan untuk fotonya terlebih dahulu. Nah, untuk caranya teman-teman tinggal masuk saja ke bagian gunakan template di bagian sebelah kanan bawah ini. Kemudian di sini teman-teman silahkan pilih saja untuk foto ya. Nah, kita klik saja bagian foto. Kemudian teman-teman bisa pilih foto yang ingin teman-teman gunakan ya. Nah, di sini admin akan pilih untuk fotonya terlebih dahulu. Oke, di sini admin akan cari untuk fotonya ya, karena banyak sekali untuk fotonya teman-teman ya, jadi harus sabar ya. Oke, jadi kita pilih untuk foto yang ini ya teman-teman, sebentar. Oke, yang ini ya. Oke, kita pilih saja yang ini. Oke, nah kemudian di sini teman-teman tinggal klik saja bagian pertinjau ya. Jadi teman-teman tinggal klik-klik saja untuk foto yang ingin teman-teman gunakan. Dan di sini teman-teman langsung klik saja di bagian pertinjau. Nah, seperti ini teman-teman, jadi otomatis sudah langsung jadi. Tetapi di sini ada watermarknya, nanti bisa kita hilangkan ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk hasilnya teman-teman. Oke, kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian ekspor di pojok sebelah kanan. Nah, di sini ada menu ekspor tanpa tanda air ya. Oke, kita klik saja di bagian ekspor tanpa tanda air ataupun tanpa logo dari aplikasi CapCut-nya. Oke, dan di sini kita akan langsung otomatis menyimpan. Dan ketika hampir mencapai 100%, kita klik saja bagian tombol home. Oke, kita langsung keluar saja seperti ini. Dan otomatis untuk hasilnya sudah masuk ke dalam video kita. Nah, di sini tinggal kita cek saja untuk hasilnya dan sudah tanpa watermark, teman-teman. Oke, jadi kita putar lagi ya, teman-teman. Jadi sudah tanpa watermark.
Oke, kemudian untuk cara upload ke TikToknya, teman-teman bisa langsung saja masuk ke bagian beranda TikTok. Nah, oke, jadi pastikan teman-teman juga harus menggunakan musik juga yang sama, yang viral ya. Nah, kita masukkan saja. Nah, di sini kita masukkan ya untuk videonya. Oke, kemudian untuk hashtagnya jangan lupa buat kita tambahkan, kita pilih yang berlogo biru ya, karena di sini yang lagi viral yang berlogo biru teman-teman ya, bisa ditambahkan agar video kita masuk FYP. Nah, kemudian kita klik saja bagian posting seperti ini. Oke, jadi itulah triknya ya buat teman-teman yang ingin editing secara cepat di aplikasi CapCut ya. Nah, jadi kita cukup menyiapkan foto dan kita cari saja untuk judul musiknya. Sebenarnya banyak sekali ya untuk kreator di aplikasi CapCut ya. Jadi triknya adalah ketika hampir 100% teman-teman bisa klik saja bagian tombol home ya, agar tidak dialihkan ke TikTok. Nah, jika kita langsung dialihkan ke TikTok, otomatis akan ada logo CapCut seperti ini ya. Nah, ketika kita langsung keluar, jadi logo CapCut ini tidak ada ya. Oke, jadi nanti untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini teman-teman. Oke, jadi yang pertama yang tadi sudah terupload ya. Oke, yang ini ya teman-teman, sama aja sebenarnya. Oke, cukup mudah buat editing jeduk-jeduk menggunakan template dan tanpa watermark. Nah, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.